Georginio Wijnaldum menjelaskan bahwa dia menyadari betapa mereka menginginkan saya selama negosiasi dengan PSG, sementara dia dipuji oleh Thiago Pinto sebagai pemimpin alami. Gelandang itu datang dengan status pinjaman dengan opsi pembelian, yang bisa menjadi kewajiban jika Giallorossi finish di empat besar Serie A atau lolos ke Liga Champions. Total biaya kesepakatan diperkirakan sekitar 10 juta euro, dengan PSG membayar setengah gajinya untuk musim ini. Perasaan yang sangat bagus menjadi pemain Roma, kata Wijnaldum. Semua orang yang saya ajak bicara, telah memberi saya umpan balik yang bagus tentang klub dan para penggemarnya. Klub menjelaskan betapa mereka menginginkan saya dalam upaya yang mereka lakukan untuk menyelesaikan kesepakatan, yang selalu memberi pemain banyak kepercayaan diri dan keyakinan. Sambutan dari para pendukung, di media sosial dan di tempat lain, juga luar biasa. Saya berjanji untuk memberikan 100% dan membantu tim bersaing untuk semua target kami musim ini. Direktur Roma Thiago Pinto juga mengomentari penandatanganan gelandang yang menghabiskan sebagian besar karirnya di Liverpool sebelum bergabung dengan Paris Saint-Germain sebagai agen bebas musim panas lalu. Keputusan Georginio untuk datang ke Roma adalah contoh lain dari pemain dengan level tertinggi, baik dari segi kualitas mereka di dalam maupun di luar lapangan. Sangat percaya pada rencana klub sehingga mereka mengerahkan seluruh energi mereka untuk memastikan negosiasi mencapai kesepakatan. Hasil yang baik, kami tidak bisa apa-apa selain senang dengan kedatangannya. Gini membawa kualitas yang akan semakin meningkatkan daya saing skuad kami dan kepemimpinan alami yang membuatnya menjadi kapten salah satu tim nasional terbaik di dunia.